Seperti yang kita tahu, biasanya di smartphone-smartphone zaman sekarang, di fitur kameranya ada yang namanya mode profesional atau mode pro. Nah, di sini kita akan membandingkan jika memotret di malam hari atau dalam kondisi gelap, apakah bagusan menggunakan mode profesional atau night mode. Oke, langsung saja. Di sini saya punya smartphone Huawei Nova 5T. Saya coba memotret halaman depan rumah saya di malam hari. Saya coba pakai mode profesional. Di sini untuk ISO biasanya saya pakai 5000. Karena biasanya kalau kegedean gambarnya akan sedikit buram, dan kalau terlalu kecil tentu saja akan gelap. Nah, untuk shutter speednya biasanya saya set di angka tidak lebih dari angka 5, karena kalau biasanya kalau lebih dari angka 5 akan bergoncang sehingga gambar akan blur. Nah, untuk setting yang lainnya biasanya saya biarkan dalam kondisi auto. Oke, kita coba potret. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita akan coba bandingkan dengan night mode atau mode malam. Di sini harus menunggu beberapa detik. Nah, dan ini hasilnya. Bisa kita bandingkan ya. Daripada kita pakai mode malam, sebenarnya kita lebih baik pakai mode profesional. Dan ini hasilnya. Ini perbandingannya. Oke, itu saja untuk video singkat kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa subscribe. Ciao.